Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di Kepubes. Oke guys, kali ini saya berada di lorong yang tepian bukit ya, tapi agak rata. Ini agak rata ya. Lihat ya. Oke, kali ini saya membolangnya di sini ya. Ini cuacanya benar-benar panas hari ini. Udah berapa hari ini panas terus ini hari-hari ya. Cuacanya luar biasa. Ini pepohonan karetnya pun udah mengering ya. Sepertinya daunnya udah gugur. Tinggal sedikit di pohon-pohon itu. Lihatnya tuh sampai kering-kering kayak gitu. Oke, langsung aja ya guys, kita penelusuran atau explore ya, mencari benda-benda apa saja yang ada di sini. Oke, kita on dulu. Nah, seperti ini ya alatnya, menggunakan MD3010. Oke, mulai saja ya. Ya, rumputnya agak semak ya, seperti ini semak belukar karena nggak diracun-racun seperti ini lah. Jadi sampai atas sana pun sama ya, ada semak belukar. Mudah-mudahan nanti di sini ada penemuan yang bagus ya. Jadi guys, ini karena dikorek-korek sama babi hutan seperti ini nih. Ini masih ada telapak babi hutannya ya, bekasnya nih, telapak kaki babi hutan banyak sini. Sampai kayak ini karena babi hutannya tuh ganas ya guys, kalau mencakar-cakar, bukan mencakar nih, diseruduknya lah seperti itu ya, sampai tanahnya pun seperti itu, kuat banget ya nyeruduknya. Dan alat saya menunjukkan di sini terdeteksi ya. Dia pindah-pindah. Ini al ya. Iron atau besi ya. Ada tulisannya ya. Iron itu besi ya. Dia berada di besi. Tapi cukup gandang juga ya. Ini. Hilang. Oh, sini ya. Panjang guys, ini. Ini dari sini, set ini. Panjang ini ya. Entah benda apa ini. Kita cangkul aja ya.
lembut ini bekas takaran bodi ya. Alhamdulillah tanahnya lembut, karena bekas cakaran-cakaran babi ya. Itu lembut-lembut gini pun tetap ya ada keras-kerasnya juga nih. Tuh. Ya masih tetap pengorbanan juga ya. Ini panjang sana deh. Tapi bunyinya panjang ya tadi. Keras juga bawah lah. Apa ini ya? Ini guys, ini. Oke. Parang nih ya. Terus parang ya. Parang guys. Mungkin ini parang petani ya. Karena sudah lama terpendam, jadi seperti ini. Ini hijau nih, ini parang petani nih, lihat ya, sampai karatan seperti ini panjang banget ya, kayak pedang bentuknya. Lumayan tuh. 2, 3. Dapat parang. Mungkin ini peninggalan petani ya guys ya, karena di sini kan banyak yang berkebun ya. Mungkin ini peninggalan petani, dia ditinggal atau mungkin waktu nerbas atau motong-motong kayu sini ya, tertinggal atau gimana ya, sehingga tertanam di sini. Mungkin karena sudah lama sampai karatan ini seperti ini ya. Karatan nih. Oke ya guys, alhamdulillah masih diberi rezeki ya, mendapatkan sebuah parang. Sebuah parang ya. Parang panjang. Yaitu peninggalan, mungkin peninggalan petani ya yang pernah kerja di sini. Ini karena terlalu lama jadi berkarat seperti ini ya. Kayak penemuan yang luar biasa kali ini, alhamdulillah masih mendapatkan benda-benda yang bagus lah ya istilahnya. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan ikutin terus video-video petualangan kami hanya di Kebubes. Salam seduluran, selawase, bye bye.